Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan satu di antara gunung-gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang. Jepang terkenal karena kemajuan teknologinya. Denagagin Capsule Tower merupakan gedung perumahan dan gedung perkantoran yang dirancang oleh arsitek Kisuke Kurokawa dan terletak di Shinbashi, Tokyo, Jepang. Selesai dibangun pada tahun 1972. Gedung ini adalah contoh yang dibangun dalam langkah untuk mewujudkan pertumbuhan negara Jepang. Sekaligus menjadi sebuah gerakan untuk simbol dari kebangkitan pasca perang budaya Jepang. Gedung ini contoh pertama di dunia arsitektur kapsul yang dibangun dalam penggunaan aktual. Bangunan ini masih digunakan pada tahun 2010, namun kini telah rusak. Bangunan ini sebenarnya terdiri dari dua menara beton yang saling berhubungan, masing-masing 11 dan 13 lantai. Konsep desain Kurokawa berfokus pada bagaimana memanfaatkan ruang hidup yang paling efisien untuk mengakomodasikan kebutuhan sehari-hari seseorang. Kapsul dapat dihubungkan dan dikombinasikan untuk menciptakan ruang yang lebih besar. Setiap kapsul terhubung ke salah satu dari dua poros. Desainnya ini terinspirasi oleh permainan puzzle tradisional Jepang yang memainkan balok kayu yang terjalin. Denagagin Capsule Tower memiliki 140 kapsul yang ditumpuk dan disusun sedemikian rupa serta diputar secara acak dan variatif terhadap inti bangunan, sehingga menimbulkan efek menarik dan dinamis pada fasad bangunan. Masing-masing kapsul di bangunan ini berukuran 4x 2,5 meter yang bisa menampung satu orang pengunjung. Tiap kapsul sudah prefabrikasi di pabrik sebelum dipasang di menara. Karena keterbatasan ruangan yang tersedia di setiap kapsul, menantang pemiliknya dalam mengatur ruangan. Kapsul juga digunakan sebagai kantor usaha kecil. Dia meminjam terminologi kapsul dari industri Dirgantara. Dia sudah menyadari bahwa pesawat ruang angkasa telah menerapkan gagasan penggunaan area yang efisien dan memasang kembali kabin persegi panjang berukuran 8x12 kaki dengan kamar mandi built-in, tempat tidur ganda, meja, ruang penyimpanan, TV, tape deck, mesin tix, kalkulator, radio jam, dan kompor 2 pembakar. Denagagin Tower berdiri di atas lahan seluas 3.091,23 meter persegi yang saling terikat oleh sebuah jembatan. Denagagin Tower terdiri dari 13 lantai termasuk basement. Ciri khas bangunan ini terdapat pada kapsul-kapsul metabolisme yang mampu dibongkar pasang. Kapsul tersebut menggantung terhadap dua menara. Setiap kapsul diikat oleh dua batang baja yang diikat dengan cantilever yang menyatu pada kor bangunan dan diikuti dengan 4 baut bertegangan tinggi. Struktur utama pada Denagagin Tower yang menggunakan kor yang tertanam 25 meter ke dalam tanah sebagai penopang utama. Kor dalam bangunan ini adalah struktur rigid frame yang terbuat dari baja dengan beton yang diperkuat.
残念ながら今カプセルは140人の人がこう持ってる、バラバラにね。でその人たちの中でほとんどの人は遺産相続で持ってる。おじいちゃんが持ってて、おじいちゃん大好きでだったけれども遺産相続でもらった。でもあまり関心ない。それそのためになかなか保存っていう声が大きくなる。だからもう一つはアメリカのヘッジファンドがこの中銀キャプセルカンパニーを買いました。中銀はバンクラプトした。その後ヘッジファンドが出てきて中銀を買いましたから、中銀のあの建物全体は今アメリカのヘッジファンドが持ってる。ヘッジファンドの考えてることは早く壊して何でもいいから大きいの建てて、それで利回りプロフィタブルなマネーゲームやりたいから、あんまり建築の議論ではなくて、ビショップ・ロッカーはアンティアメリカンヘッジファンド、こういうファイティングになって、 And I continuously meeting with them。 日本の窓口は虎ノ門ファイナンス、でその後ろにいるのは有名な2つのヘッジファンド、それでお金儲けしか考えてないから、それで僕はそれならちょうどいいと、そのヘッジファンドが中銀を買ったんですから、でそれを僕がまた買うと、もっとお金積んで、そうするとヘッジファンドはそれで儲かれば OK と、この建物を儲かった、この黒川さんにあげるって言って、その1回買えると僕がオーナーですからすぐ取り替えられちゃう。それは近々そうなるでしょう。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakir Rahmatullah. Sekarang kira-kira pukul 2 siang waktu setempat. Dan sekarang kami sedang berada di Ginza, Tokyo. Dan beberapa waktu yang lalu kami berhasil mewawancarai seorang pemuda yang kebetulan ia jurusan arsitektur. Dan yang kebetulannya lagi temannya ini bisa berbahasa Indonesia, sehingga memudahkan kami dalam berwawancara. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari wawancara tersebut bahwa mereka tidak setuju dengan dirubuhkannya bangunan ini. Menurut mereka, bangunan tersebut menjadi simbol kejayaan atau simbol kemajuan dalam bidang arsitektur di Jepang pada masa itu. Dan jika dirubuhkan, mereka bilang sebaiknya dibangun lagi dengan konsep yang serupa agar bangunan dengan konsep metabolisme di Jepang tetap terjaga.